Okey, assalamualaikum. Hello, hello, hello. Okey, hari ni petang Ahad. Okey, petang Ahad. Cerita dia macam ni. Minggu lepas aku ada mancing ikan lampam. So, ikan lampam, ikan baung. Jadi banyaklah strike tu banyak. Ikan lampam pun besar-besar juga. And then baung besar-besar juga, ada 3-4 ekor baung. So, total aku dapat dalam 13 ke 14 ekor macam tu lah. Aku mancing ada satu sungai ni. Lepas hujan. Tetapi selepas aku shoot balik rumah, aku tengok satu video pun tak ada dalam kamera. Jeng. So masalah sekarang aku punya kad tu dah rosak. So hari ni jadi aku, satu video pun tak dapat lah aku nak download kan, nak upload ke YouTube. Hari ni aku nak repeat balik tempat tu juga. Kita tengok lah lagi macam mana, ada strike ke tak. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada macam mana. Okey, kita tengok. So, okey, hari ni aku menggunakan cacing gila. Ini dia cacing gila. Okey, cacing gila, mata kail kecil. Tali lebih kurang dalam 10 pound. Rambut 10 pound. Cuma kita tengok ikan apa yang dapat. Tadi saya keluar ikan seluang yang makan tadi. Kita try. Jom. Oh, strike off record. Strike off record. Tak lapi lah. Seekor ikan talapia, seekor ikan seluang. Okay, tadi ada ditarik tapi tak kuat. Tarik kemudian sangkut. Lambat. Ikan kat sini dia pandai makan. Sekejap dia makan umpan yang mata kail tak kena. Okay, ada makan. Yes, strike. Strike lampam. Akhirnya ada juga lampam kecil. Strike lampam. Okay, kita sambung balik. Sekejap lagi. Strike. Apakah ini? Okey, kita strike baung hari ni. Nampak tu, ikan baung. Strike baung. Apa sedap ni. Jom, kita buka dulu. Okey, yang tadi terlucut. Strike. Lampam. Strike lampam petang ni. Yes. Lampam kedua. Okay, kita try lagi. Kita kali ni saiz lebih besar. Ui. Tak sempat letak strike. Aduh, anak baung kecil. Okey, dua ekor baung. Baik, kita cuba lagi. Tadi strike baling tak sempat nak letak, dia dah makan. So kali ni kita kena pegang.
mantap. Korang nak tengok road. Korang nak tengok road bengkok-bengkok kan. Dia makan biar je. Yes, strike. Anak lampam. So yang ni kita buat kasam. So okay, yang kecil tadi kita buat kasam. So mancing kali ni kecil besar semua aku akan ambil untuk boleh buat lauk. Tak kisahlah korang nak kecam aku ke, ikan kecil tu kena lepas balik ke apa ke, catch and release apa benda ke, yang penting aku rasa isu ni kalau korang ajukan dekat YouTuber semua pun dah bosan. So apa-apa pun terpulang kepada niat dan keinginan lah. Yang penting tak merosakkan. Yang kecil kalau kita boleh makan, kita makan. Okey. Ini makan. Okey. Aku tak ada yang nak makan. Ikan kecil. So lampam dah 3 ekor, baung 2 ekor. Lampam tu semua kita nak buat lauk lah. Kita nak buat ikan perkasam. So kalau kata kita nak tengok isu nak breed ikan ataupun kita nak kekalkan populasi ikan ni, aku rasa elok dekat negara kita ni ada Jabatan Perikanan, so dia orang je lah yang handle. So bukan lagi asyik kita je nak kena handle. Okay, tak ada wujudnya kalau kata nak ikan kecil tak boleh bawa balik dan sebagainya, itu tak jadi persoalan. Okay, strike baung. Ini besar sikit. So kita buat lauk. So inilah ikan baung. Kalau korang nak tahu, inilah ikan baung. Sedap ni. Ini kalau buat goreng saja pun sedap. Susah pula nak buka. Jadi kita sambung balik. Okey, kita dah dapat 3 ekor ke? 3 ekor ikan baung. So kita try lagi, kita mancing lagi. Hari masih awal, baru pukul 5 petang hari Ahad. So kita letak, kita tengok rod bending macam biasa. Ikan kecil ni, ikan kecil. So kalau ni memang layan dengan set UL memang sedap. Memang best layan dengan set UL. Ikan lampam ke, ikan baung ke, ini nak makan dia ni. Tak ada lolos. Okey, strike. My ikan kecilnya ikan. Baby lagi ni, tak dika lagi ni, usah ibu jari. So ini ikan baung, anak ikan baung. Ini kita lepas balik. Okey, kata tadi ikan kecil, anak ikan baung. Kecil sangat. So kita macam itulah maksudnya. Kalau ikan tu kecil sangat, korang tak boleh makan, so lepas baliklah. Macam tu je lah. So tak adalah isu ikan tak boleh ikan kecil tak boleh bawa balik, tak boleh mancing dan sebagainya kan. Dah dia nak makan, mana kita tahu tu tak. So bergantung pada niat. Kalau agak ikan tu kecil sangat tak boleh makan, kita lepas balik lah. So korang tak boleh lepas ikan tu, nanti ikan tu sakit mulut, lepas tu tak boleh makan, seksa dia macam-macam lah. Korang ni akan
berdosa lah apalah semua kan. Ha, itu semua tu aku tak tahulah, dia orang sendiri yang tentukan syurga neraka bagi bagi pemancing kan. Hai, tak tahulah manusia sekarang. So, sorry lah aku dalam video kali ni aku banyak merepek sikit lah. So, bukan apa, mancing bottom sorang-sorang macam ni. Aku dah tak ada benda nak buat, kau merepek sorang-sorang lah. Betul tak? Okay, kita tengok ni. Ni makan ke tak? Kena belum makan. Okay, strike. Wah, lampam. Lampam besar. Uyuh, besar lah lampam ni. Tengok saiz dia. Saiz besar. 4 jari juga lah. Okay. Tengok saiz dia. Tu dia. Lampam. So, bila aku mancingkan lampam ni, aku teringat pada seorang kawan aku dalam, dia YouTuber jugalah. Ha, okay. Dia YouTuber juga. So, korang boleh tengok dekat channel dia. Pancingan Abang Misai. Okay, apa khabar Din? Sihat lah. Okay, pancingan Abang Misai ni dia banyak ajar korang teknik-teknik cara nak mancing ikan baung dengan, ikan patin dengan ikan lampam. So, kalau korang nak tahu teknik-teknik mancing dia, korang boleh pergi dekat ni lah, channel yang aku tunjuk ni, pancingan Abang Misai. So, subscriber aku semua, boleh, aku recommendkan korang semua subscribe channel kawan aku ni. So, kita support dia, insyaAllah. Alright, jom kita sambung mancing balik. Okay, lampam besar berjaya didaratkan. So, kita try, mana tahu ada lagi ke. Rasanya banyak ni lampam ni. Alright, spot yang cun, betul-betul bawah pokok keladi. So, korang tengok bawah pokok keladi tu, ha, umpan aku ada kat situ. So, ada je ikan kat bawah tu, dia akan makan lah. Okay, sorry guys, tengah-tengah rakam tadi tiba-tiba bateri habis, aku tak sempat nak cas. So sekarang ni aku dah cas. Tadi strike lagi seekor ikan lampam. So pot lubuk ni memang biasa, semua ikan ada. So letak. Ikan kecil ni, agak nak makan kot. Tarik je lah, strike. Ah, tidak, tak strike, sambung lagi. So, kalau korang tengok angin, awan dah mula mendung lah. Ada rasa rintik-rintik hujan lah ni. So, mungkin sekejap lagi aku akan cari tempat berteduh dulu. So, aku akan off mancing. So, hari hujan, tak boleh buat apa. Sebab ada bekalan. Sekejap. Hari hujan. Jadi kita sambung balik kalau ada rezeki. Sorry lah, strike off record. Lampam. Lampam lagi. Off record lah pula. Aduh. Sorry. So, tak apa, kita main mancing balik. Strike. Yes, strike lampam. Strike lampam lagi. Mancing. Yes.
Okey, habis lah mancing hari ni. Okey, cukup lah kot hari ni mancing dapat banyak juga ikan lampam. Dalam 5 ekor ataupun 6 ekor ikan lampam lah. Lepas tu ikan baung pun ada 3 ekor, yang besar, yang besar ada 2 ekor. Yang kecil seekor. Talapia seekor. Okey. Cukup lah tu untuk strike pada petang Ahad ni. Jadi kalau kita tengok pada lampam yang aku dapat tadi, taklah sebesar mana yang aku dapat minggu lepas tu, yang tak dapat upload, yang kad aku rosak tu. So tak apa, alhamdulillah masih ada strike. So maknanya tempat tu memang ada lampam lah. So itu sajalah untuk hari ni. So alhamdulillah masih lagi diberi peluang untuk strike. So kita jumpa next video. Bye bye.